harus mandangin saya. Mandangin saya, saya kan enggak lihat nih dengan Neng terus sama Rani. Saya teh suaminya Rani gitu. Kita teh baru ngerencanain bulan madu kita gitu. Iya, iya kan ya. Iya, iya sayang. Iya, udah dapat 5 juta yang aku transfer belum? Apaan ya? Cup, apa betul tadi dibilang Topan? Iya betul. Mesti mau aku si mami teh ayah wae dah beli paket deh. Oh banyak banget. Nih sekalian wae buka toko jualan lah. Abang Jaya, Abang Jaya, tolong Rani bang. Tolong Neng Rani teh tenang dulunya. Tarik tunai. Maksudnya teh tarik napas, baru cerita ke Bang Jaya ada apa? Kayak dikejar-kejar setan gitu. Ini lebih serem dari setan, Abang. Rani dikejar-kejar mantan, Bang. Mantan? Jadi dulu tuh Rani punya pacar, tapi udah putus. Itu lama banget. Tapi sekarang dia ngejar-ngejar Rani lagi. Udah, tenang, kewe. Pokoknya siapapun yang berani nyentuh Neng Rani, ya harus berhadapan dulu sama Bang Jaya. Betul, nanti Bang Jaya maju paling depan. Kok nau sih pada pindah ke situ? Mantannya? Namanya Parno, Abang. Parno? Mau bikin Parno beneran ya, Mak? Kenapa gak bilang segede ini? Aduh, Gusti, ini mah kayak jin. Tentang tetap dia kebelajahan segede ini, Mak. Rani, aku pernah pacaran sama yang lain. Tapi hidup aku ini tambah belangsak. Abang, Abang kan udah punya istri. Kenapa masih ngejar-ngejar Rani, atuh, ih? Ah, bisa aja kamu. Rani, bahkan aku pernah nanya sama orang pinter. Katanya hidup aku akan bahagia, subur, sentosa. Kalau sama biduan yang inisial R. Berarti kamu kan Rani. Waduh, bisa masuk TPA nih kalau nggak punya strategi buat lindungin Rani. Terpaksa dah pura-pura jadi suami Nadia. Semoga aman, amin. Aku tuh kesel banget deh sama si Topan. Dia tuh udah salah, tapi gak mau tahu ngakuin kesalahannya. Rani, lo terlalu sibuk tahu gak sih ngomongin Topan? Emangnya lo tahu apa yang Ucup lakuin ke Topan? Hah? Kania, maksud lo apa sih? Ucup gak mungkin berbuat jahat sama si Topan. Gue tahu Ucup kok. Ya, emang sih gue baru kenal sama Ucup. Maybe luarnya doang, gak ada yang tahu, Len. Apa yang Ucup lakuin ya sama si Topan? Yaudahlah, Bun. Lo masih mau dengerin omongannya si Kania? Ya, gue gak percaya sih. Tapi masa iya? Kania ngomong yang gak bener. Abah, mas, maaf nih ya, mas ya, seharusnya mas teh
harus mandangin saya. Mandangin saya kan ya gak lihat nih dengan Neng terus sama Rani. Saya teh suaminya Rani gitu. Kita teh baru ngerencanain bulan madu kita gitu. Iya kan, Nang? Iya, saya. Iya, udah dapat 5 juta yang aku transfer belum? Iya, Bang. Iya, sayang, udah. Makasih ya, sayang. Iya, sama-sama. Abang mending pergi aja baliknya. Enggak usah ganggu lagi. Saya teh mau panasin mobil. Gua enggak yakin kalau dia suaminya Rani. Gua enggak percaya kalau kalian ini sudah menikah. Kan kita punya rencana bulan madu ke Bali, ya, jalan sebulan gitu ya. Iya. Supaya hemat bisa beli rumah, mending kita bulan madu di puncak aja. Sambil makan jagung doang gitu ya. Iya, kemana aja yang penting sama kamu. Aku ikut aja, ayo. Astagfirullahaladzim, Bang Jaya sama Rani udah nikah. Pakai ngomong mau bulan madu lagi. Saya kan takut puncak macetnya. Jangan. Ya udah Teh Cici, saya pamit dulu ya. Iya Teh. Waalaikumsalam. Mbak Yanti. Ngapain bawain kok buru-buru gitu? Ada apa? Gue saya mau nyamperin Mbak Yanti ke sini. Ngapain? Aduh, saya mah gak kebayang ya kalau jadi Mbak Yanti. Harusnya tuh Mbak Yanti ngomong sama saya kalau Bang Jaya diem-diem udah nikah sama Rani. Mbak Yanti kan bisa cerita sama saya, Mbak, kalau masalah di pandem itu bisa frustasi, bisa galau, bisa stres. Saya siap kok nampung ceritanya Mbak Yanti. Aduh, Cang Mimin ngomong apaan sih? Nggak usah bikin gosip gitu, ah. Iya, nggak mungkin lah Bang Jaya begitu, Teh. Ih, kenapa nggak percaya banget sih? Nih ya, nih. Saya kasih, tuh. Udah gitu, Bang Jaya ngomongnya mau ngajak bulan madu Rani ke puncak. Iya begitu? Astagfirullahaladzim. Serius? Kan ternyata benar, Kang Jaya nikah lagi. Pantesan uang disembunyi-sembunyiin. Uang aku juga ditunda-tunda, setoran juga gak nyampe sama saya. Tuh Teh Cici gimana ini? Mbak Yanti, sabar. Tapi jangan takut kalau jadi janda. Janda sekarang itu semakin di depan. Gak usah ngomong begitu, aku kasihan Teh Yanti. Aduh, ini gak bisa dibiarin. Saya mau labrak si Rani. Pokoknya gak bisa tahu. Gara-gara lu, cepet atau lambat orang tua gue bakal jemput gue dari Tuna Sakti. Han, saya minta maaf. Tapi sebenernya tanggung jawab kok. Kalau lu mau minta maaf, bilang sama Pak Bagas atas semua kelakuan lu itu. Iya. Saya bakal bilang sama Pak Bagas sekarang juga. Siang, Pak. Siang. Pak Bagas ada? Ada, Pak. Saya mau ketemu. Nggak usah emosi, Pi. Hah?
mukanya tegang-tegang amat ya. Aduh, gawat. Sandra, Mars ya. Sudah saatnya kalian mengukuhkan anak-anak yang baru. Siapa-siapa saja akan bermain di tunggal, bermain di ganda, maupun di ganda campuran. Saya minta segera lakukan seleksi. Jelas ya? Baik, Pak.